Allah Subhanahu wa taala, semua pembicara kembali kepada apa yang dibicarakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa hidup kita harus ingat kepada Allah Subhanahu. Sudah dijelasin tadi sama Habib Abdullah bin Ja'far. Caranya gimana sih, Beb? Buat kita ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala, caranya gampang, enggak susah. Ya. Kalau ente lagi lupa sama Allah Subhanahu wa taala, ente pencet hidung ente. Jangan napas. Pencet hidung ente, jangan napas. Kelegepan gak? Kelegepan gak? Coba. Kelegepan gak? Ngos-ngosan gak? Irep. Kalau saja baru nikmat yang Allah beri oksigen gak bisa masuk tuh ke hidung, coba kalau pilek. Iklannya kan ada. Ini mampet. Ini gak kan begitu iklannya, benar gak? Itu aja udah gak enak, gimana gak bisa masuk tuh napas. Satu nikmat doang itu doang deh. Belum nikmat mata, belum nikmat kuping, belum nikmat mulut bisa ngomong, belum nikmat bisa jalan, bisa bergerak. Itu nikmat tuh, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat aja. Coba orang bisa lihat. Dikenal tuh duit. Hah? Oh, di 100 ribu, oh, di 50 ribu. Coba kalau orang PA. Kenal nggak sama duit? Enggak. Enggak PA berarti ente. Coba kalau ente PA, enggak kenal tuh duit 100 ribu, 50 ribu. Nikmat enggak PA. Alhamdulillah ada nikmat enggak PA. Gitu. Itu nikmat enggak PA aja alham. PA apaan sih? Gue lupa. PA apaan? Oh iya. Iya. Apa yang namanya PA tadi? Enggak nyambung. Jadi itu baru nikmat Allah taala kasih, enggak nyambung. Kita ikut-ikutan doang di bab dulu PA. Gua enggak tahu artinya gimana. Putus. Kalau kata orang kurang seraup. Jadi PA itu sama dengan otaknya kurang seraup. Kurang seliter. Kurang seliter. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih bisa ingat waktunya zuhur, kita bisa sholat zuhur ingat. Itu enggak PA tuh. Enggak bisa sholat asar, sembahyang asar, maghrib, sembahyang maghrib. Itu enggak PA. Waktunya ngaji dia tahu. Ini kalau ente mau milih kemana, kalau ente PA ente bisa jalan kemana aja. Tapi ente pilih karena ente tahu pahalanya gede. Ente pilih ke tempat nih. Enggak dikasih duit mah bebasan, minta duit iya. Kecerekan tuh. Men 5000 perak mestinya. Apa enggak? Enggak dikasih makan. Keujanan, kedinginan. Ente mau duduk di sini. Kenapa? Karena ente tahu bahwasanya Allah berikan akal itu untuk digunakan ibadah kepada Allah. Berarti ente enggak PA. Enggak PA. Alhamdulillah ala nikmat enggak PA. Coba Sakir tanyain. Sakir enggak PA dia. Jobnya banyak. Jobnya banyak. Undangan inian main PlayStation. Iya, undangan main PlayStation Habib Abdullah. Undangan main apalagi beli itu TikTok. Iya, apalagi dia. Coba ente berdiri sini. Yang Sakir udah kemarin udah, ini belum satu nih. Ini satu belum. Kemarin saya iklan kain. Iya, Bi. Ya? Ya. Kok matanya pakai melotot-melotot ya? Saya yang takut. Enggak apa-apa, di berdiri aja.
situ kan Habib Abdul di situ. Nah, Habib Gasim kehalangan gitu. Biasa kalau orang ganteng kehalangan marah-marah dia. Jadi ini baru masuk Islam itu ya. Tawa semuanya. Ente siapa nama aslinya? Muhammad Khalil. Terus panjangannya kenapa itu ada yang dipanjang itu maksudnya apa? Instagram sama TikTok Khalil bikin Khalil Toto bi. Orang salah baca. Orang jadi lucu kayak Katolik orang, Katolik itu. Oh itu Katolik. Alhamdulillah. Jadi gimana ente datang dari Aceh terus kemari ketemu saya, ketemu Syakir. Coba jamaah pengen tahu, ente ini sebenarnya siapa sih? Makhluk halus. Konten kreator bi, sering bikin. Yang jelas kalau ngomong. Konten kreator. Konten kreator tuh yang sering bikin video bi. Contohnya gimana? Video dulu tuh video-video lucu. Ya contohin gimana? Ada yang tanya-tanya. Coba bisa. Saya tanya nih. Oke. Okay. Ceritanya siap. Saya tanya. Saya yang tanya ya contohnya. Siap, Bib. Lihatnya ke sono. Ya, saya tanya nih. Siap. Saya tanya. Orang bule ya, saya tanya kenanya namanya kan saya nanya. Orang bule kenapa keteknya bule? Kan tanya, boleh bebas kan bebas? Bebas. Iya. Cuman ini yang tanya Habib. Biasanya kalau di Instagram langsung marah-marah Habib. Kalau Habib mantanya enggak bisa marah-marah. Ya udah yang tanya Syakir. Kir, coba lu yang tanya. Kalau Syakir yang tanya ku gebuk dada yang tanya itu Kir. Ku tahan dadaku. Itu monggo dadaku. Yang aneh-aneh Kir. Depan Habib orang nih rame dilihat orang. Astagfirullah. Gue yang ketawa jadinya. Nah, ini Nikmat ketawa. Dia duduk lagi deh sih. Nikmat gak ketawa? Nikmat gak? Alhamdulillah. Tuh, contoh Nikmat daripada ketawa. Bisa ketawa. Nih, saya gak terusin. Takut bayarannya saya mahal sama dia. Ntar terusin lagi ya. Alhamdulillah. Jadi dari Katolik masuk Islam. Tuh, wa amma bi ni'mati rabbika. Hadis itu nikmat ketawa aja mahal. Berapa banyak orang nggak bisa ketawa, bawaannya stres mikirin duit. Ya Allah ya fulus, ya Allah ya fulus, ya Allah ya fulus, ya Allah ya fulus. Tapi jadi ketawa, jadi apa?